kita ingin hadirkan kota lebih baik dari hari kemarin, dan kita persiapkan di masa yang akan datang dan selamanya kota ini harus hadir dengan koridor tertib, bersih, dan indah. Mudah-mudahan ini sebagai momentum yang benar-benar kita manfaatkan, dan ini akan menjadi gerakan kesehatan kita. Sesuai dengan judulnya, kita bersih Bandung ya, dalam rangka momentum memperingati hari ulang tahun ke-212 Kota Bandung di tahun 2022. Dan rangkaiannya ini kan satu bulan penuh, diawali di akhir Agustus kita hadirkan logo hari jadi Kota Bandung, kemudian diawali di awal-awal bulan September ada Bandung Sehat, gerakan lain dan lain sebagainya. Hari ini jadwalnya adalah bebersih Kota Bandung, dan ini hari ini semua serentak di seluruh wilayah kota. Problem besarnya kita ini sekarang ini diserang vandalisme. Nah, makanya inilah yang mendegradasi dari aspek estetika keindahan kota. Tapi kan kita harus cari solusi lah. Mungkin nanti perbanyak lagi CCTV ya, dan juga kita bila perlu dibuatkan atau dibentuk satgas yang melibatkan linmas di wilayah kerja kelurahan kecamatan tersebut, supaya kota ini benar-benar sesuai dengan apa yang diamanatkan Perda. Ada Perda nomor 9 2019 tentang Trantibum, ketentraman, ketertiban umum. Aspek estetika, ketertiban, kebersihan, keindahan itu hadir.